Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kripto Gratisan, channel yang membahas seputar kripto yang pastinya legit dan gratis. Oke teman-teman sekalian, kali ini Bang Romi akan membahas sebuah project airdrop terbaru ya. Nah sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya bagi teman-teman yang baru join di channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya, agar teman-teman sekalian tidak ketinggalan informasi terupdate mengenai situs-situs penghasil cryptocurrency yang pastinya gratis. Dan bagi teman-teman yang ingin join di grup Telegram kami, linknya juga akan Bang Romi sediakan di bawah deskripsi video ini. Oke teman-teman sekalian, kita langsung saja ya lanjut ke pembahasannya. Oke teman-teman sekalian, jadi kali ini Bang Romi akan membahas sebuah event airdrop terbaru dari Proof of Swap ya teman-teman. Nah di sini merupakan salah satu jaringan DeFi ekosistem ya. Jadi di sini teman-teman itu bisa melakukan swap farming dan staking ya. Nah di sini bagi teman-teman yang ingin lebih tahu ya tentang profil dari Proof of Swap, di sini teman-teman bisa baca langsung ya. Nah jadi kurang lebihnya merupakan salah satu decentral exchange ya. Jadi di sini teman-teman itu bisa melakukan swap seperti di Trust Wallet ya. Nah di sini teman-teman juga bisa baca dari tokenomiknya ya. Nah jadi untuk tokenomiknya itu dia mengeluarkan dua token ya teman-teman. Yang pertama itu Proof of Swap dan juga Proof of Nature ya. Nah di sini untuk total supply itu hanya 24 juta token ya teman-teman. Nah sedangkan untuk yang Proof of Nature itu hanya 100 juta token saja ya. Jadi di sini untuk supply-nya saja itu sangat-sangat sedikit ya teman-teman. Nah di sini teman-teman itu nanti bisa baca juga ya ke bagian roadmapnya ya, apabila teman-teman masih ingin tahu ya tentang profil dari Proof of Swap ini ya teman-teman. Nah di sini teman-teman itu bisa join di dalam airdropnya ya. Jadi untuk linknya nanti akan Bang Romi sediakan di bawah deskripsi ya teman-teman. Nah di sini untuk websitenya sendiri itu sedang mengadakan giveaway ya teman-teman. Jadi di sini untuk reward yang bisa teman dapatkan itu sebanyak 500.000 US dollar ya. Nah itu jumlahnya sangat-sangat besar sekali ya teman-teman. Dan di sini untuk pemenangnya itu sebanyak 20.000 orang secara acak ya. Jadi di sini teman-teman itu berkesempatan untuk memperoleh airdropnya ya. Nah di sini karena giveaway-nya adalah USDT, jadi bisa langsung teman-teman itu swap dengan token yang lain ya. Jadi di sini yang penting teman-teman menyediakan wallet ya. Nah di sini untuk ikut airdropnya teman-teman harus memfollow dari sosial medianya ya, salah satunya Telegram dan Twitter ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman ingin ikut di dalam airdrop ini wajib memiliki Telegram dan juga Twitter ya. Nah jadi di sini yang pertama teman-teman bisa langsung saja ikuti step by stepnya ya. Jadi di sini yang pertama teman-teman bisa follow terlebih dahulu Twitter dari Proof of Swap ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa langsung klik saja seperti ini ya. Oke, kita bisa langsung masuk ke dalam Twitternya ya teman-teman. Nah di sini teman-teman tinggal lakukan follow terlebih dahulu ya. Oke, kita follow ya teman-teman. Oke, kita untuk ke tahap yang selanjutnya ya. Nah untuk yang selanjutnya di sini teman-teman bisa join di dalam grup Telegramnya ya. Jadi bisa langsung kita klik saja ya teman-teman. Oke di sini teman-teman bisa langsung ke dalam Telegramnya ya. Di sini jangan lupa teman-teman klik ke bagian menu bergabung ya. Nah setelah teman-teman sudah masuk ya di dalam websitenya, teman-teman bisa langsung saja komen ya agar teman-teman itu tidak terdetek ya. Oke, di sini tinggal komen saja misalkan seperti ini ya. Kita sapa ya teman-teman agar teman-teman itu tidak terdeteksi bot ya. Oke, kita kembali lagi ya. Nah, setelah itu teman-teman bisa like dan retweet dan juga di sini kita wajib tag 3 orang teman ya. Jadi di sini teman-teman tinggal klik saja di bagian link statusnya ya. Nah, setelah itu teman-teman bisa lakukan seperti ini ya. Kita like dulu ya teman-teman. Setelah kita like, kita retweet. Nah setelah itu teman-teman lakukan quote tweet ini ya.
Oke, kita masukkan seperti ini ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa tag 3 orang teman ya. Oke, di sini akan Bang Romi isi terlebih dahulu ya. Nah, di sini sudah Bang Romi isi ya, untuk contoh dari tweetnya seperti ini ya, teman-teman. Jadi kita tulis dan juga tag 3 orang ya. Nah, setelah itu teman-teman bisa lakukan tweet di bagian ini ya. Oke, kita lakukan tweet ya, teman-teman. Nah, setelah teman-teman itu sudah melakukan tweet ya, di sini kita kembali lagi ke dalam airdropnya ya. Nah, untuk selanjutnya teman-teman tinggal masukkan BSC wallet kita ya. Untuk BSC-nya teman-teman bisa ambil di dalam Trust Wallet ya. Oke, di sini akan Bang Romi ambil ya, teman-teman. Nah, jadi untuk BSC-nya teman-teman tinggal cari saja bagian Smart Chain ini ya. Oke, kita klik seperti ini ya, teman-teman. Kita klik Reset ya. Oke, kita copy untuk address kita ya. Kita langsung pastekan di sini ya, teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman ambil link retweet kita dari profile Twitter ya. Jadi kita masuk saja ke bagian Twitter kita ya, teman-teman. Oke, kita masuk ke dalam Twitter kita ya. Nah, di sini teman-teman ambil link yang tadi sudah teman-teman share ya. Jadi kita klik ke bagian ini ya. Kita copy saja bagian linknya ya. Nah, setelah teman-teman copy, kita kembali lagi ke dalam websitenya tadi ya. Nah, di sini teman-teman tinggal pastekan saja ke bagian retweet yang kedua ya. Nah, untuk selanjutnya di sini teman-teman tinggal masukkan saja username dari Telegram dan juga Twitter kita ya. Jadi di sini kita isi Twitter terlebih dahulu ya. Jadi di sini tinggal teman-teman tulis @nama Twitter kita ya. Nah, untuk yang selanjutnya juga sama ya. Di sini teman-teman tinggal klik untuk membuat username dari Telegram teman-teman sekalian ya. Baru yang terakhir teman-teman bisa klik ke bagian menu kirim ini ya. Oke, nah setelah teman-teman kirim, itu teman-teman sudah ikut ke dalam giveaway di airdrop kali ini ya. Nah, jadi untuk selanjutnya nanti akan Bang Romi infokan di grup Telegram kripto gratisan ya, teman-teman. Nah, mungkin itu aja ya untuk pembahasan kita di video kali ini ya. Nah, apabila teman-teman masih bingung mengenai video kali ini, silahkan aja komen di bawah deskripsi video ini. Nah, mungkin itu aja untuk pembahasan kita. Bang Romi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kripto gratisan.